قال المؤلف رحمه الله شروط الوضوء عدة شروط الوضوء 15 شرطا وهي الأول الإسلام فلا يصح من كافر لأن وضوء عبادة تفتكر إلى النية والكافر ليس من أهلها syarat wudu artinya sebelum kita berwudu harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka wudu tidak sah. Jadi syarat terlebih dahulu baru furud. Syarat dulu baru furud. Syarat dulu baru arkan. Jadi syarat ini di luar. Kalau furud dan arkan di dalam ibadah tersebut. Jadi syarat-syarat wudu ada 15. Syarat-syarat berwudu ada 15. Yang pertama, al-Islam. Orang yang berwudu dia beragama Islam. Artinya orang yang bukan orang Islam, seandainya dia ikut berwudu, caranya sama, ikut kita berwudu tapi non-muslim, maka tidak dikatakan dia berwudu. Karena syarat pertama wudu harus Islam. Fala yasihu min kafir, tidak sah bagi orang kafir. Kalau mau ikut wudu enggak apa-apa. Mungkin dia mau cari tahu bagaimana ini. Kan di beberapa tempat dari berwudu mereka terlindungi dari wabah penyakit. Tapi tidak dinamakan wudu. Karena syarat sahnya wudu adalah al-Islam. Fala yasihu min kafir, tidak sah bagi orang kafir. Li'annal wudu'a ibadah. Kenapa tidak sah bagi orang kafir? Karena wudu itu ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-wudu miftahus shalah, was-shalah miftahul jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Wudu itu kuncinya salat." Dan sholat itu kuncinya surga. Artinya mau sah sholat, mau diterima sholat kita, harus dalam keadaan berwudu. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat seorang di antara kalian ketika dia hadas, terkecuali dia berwudu terlebih dahulu, kata Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin mendapatkan surga kecuali sholat. Mau dapat surga harus sholat 5 waktu. Kalau yang tidak sholat 5 waktu, ya tidak akan mungkin dapat surga. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi katakan, al wudu miftahus sholat. Wudu itu kuncinya sholat. Was-salatu miftahul jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat itu adalah kuncinya surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama harus Islam. Li'anna wudu' ibadah taftakiru ila niyyah, karena wudu adalah satu ibadah yang membutuhkan niat. Wal kafiru laisa min ahliha, dan orang kafir tidak sah dianggap ibadahnya kecuali masuk ke dalam agama Islam. Itu syarat pertama. Asyartu tsani, syarat kedua, at-tamyiz. At-tamyiz. Belum balik tapi sudah tamyiz. Beda balik sama tamyiz itu berbeda. Kalau balik itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Dia minimalnya usia 15 tahun itu sudah dewasa. Atau mimpi basah tanda dewasa. Atau kalau wanita sudah haid, maka itu dikatakan balig. Tapi kalau tamyiz belum balig, dia belum balig tapi ya arif,
bainal haq bainal bir wa syar wa ya'kul wahda wa yashrubu wahda. Dia sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk walaupun masih anak-anak. Kalau dikasih uang sama dikasih batu bara, dia pasti pilih uang. Itu namanya anak-anak yang sudah tamis, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri. Nah, kalau yang belum tamis, wudunya tidak sah. Kalau sudah tamis, wudunya sah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengisyaratkan usia tamis kira-kira itu 7 tahun. Karena di dalam hadis Nabi katakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna wa hum abna'u sab'." Perintahkanlah anak-anak kalian sholat dan umur mereka 7 tahun. Nah, ini biasanya anak-anak yang tamyiz itu usia 7 tahun. Ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asr. Pukul yang tidak menyakitkan sebagai bentuk pendidikan bagi anak-anak yang sudah mencapai usia 10 tahun, dia meninggalkan sholat. Disuruh pukul yang tidak menyakitkan. Wa farriqu baina madaji'ihim. Kalau sudah usia 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Enggak boleh anak digabung, laki sama perempuan atau laki sama laki, tidak boleh. Satu kasur. Harus dipisah. Itu ajaran pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wa barakatuh wasallam. Jadi syarat kedua tamyiz. Fala yasihu min ghairi mumayyiz, tidak sah bagi orang yang belum mumayyiz, belum tamyiz. Jadi anak-anak kalau wudu 4 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun belum sah wudunya. Tapi untuk latihan enggak apa-apa. Li'anna wudu ibadah, karena wudu adalah ibadah, taftakiru ila niyyah, membutuhkan niat. Wa min syuruti niyat tamyizun nawi, dan daripada syaratnya niat adalah orang yang berniat itu sudah tamyiz. Syarat niat ibadah orang sudah tamyiz. Kemudian syarat wudu yang ketiga, asyartu tsalis annaqa'u anil haid wan nifas, bagi wanita sudah suci dari haid dan nifas. Kalau wanita berwudu dalam keadaan haid dan nifas, tidak sah wudunya. Tunggu sampai dia suci. Yang keempat, asyartu rabi' annaqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharah bihaithu la yakunu hunak jirmun yamna'u wusulal ma'i ilal basharah. Yang keempat adalah bersih anggota wudu. Bersih anggota wudu, wajah, tangan, bagian kaki, di bawah mata telapak kaki, di bawah telapak apa, mata kaki, dan di bawah telapak kaki, bersih dari segala sesuatu yang bisa mencegah sampainya air kepada kulit. Itu dibersihkan dulu, jangan sampai ada benda-benda yang nantinya menghalangi air sampai ke kulit, maka wudu tidak sah. Kalau luka pakai plester, kalau lukanya sedikit pakai plester sampai keliling, tidak sah wudunya. Bagaimana sah wudunya? Kalau luka memang dokter mengatakan kena air nanti tambah parah luka, maka tidak mengapa dibuka, tidak dibuka itu verban, tapi dengan catatan hanya sekadar bisa menempel di kulit. Jadi dia punya menempelnya itu untuk menempel luka pakai handiplast atau lain sebagainya. Kalau lukanya sebegini ya ukurannya lebih itu untuk menempel. Tapi kalau dia lukanya sedikit tapi ditempel sekelilingnya semua, maka anggota yang lain tidak kena air wudu, tidak sah. Begitu. Kalau lukanya tidak mengapa kena air, maka dibuka. Kalau lukanya tambah parah kena air, tetap itu handi plus menempel di lukanya. Dengan catatan, sekadar dia bisa menempel, bukan lebih dari luka. Lukanya di sini dia tempel sampai lebih, maka itu tidak sah. Itu dibahas oleh para fuqaha
di dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian juga fayajibu izalatu matahta azafir minal ausah, wajib juga menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di bawah kuku, karena yang di bawah kuku juga wajib terkena air. Akan tetapi Imam Ghazali mengatakan kalau orang pekerja sebagai petani, atau kita analogikan sekarang juga orang yang kerja di bengkel, ini kan sulit, maka itu tidak mengapa. Bagi orang yang normal, yang pekerjaannya tidak sangkut paut dengan kotoran, maka dia wajib membersihkan yang ada di bawah kuku. Maka disunnahkan, jangan sampai lewat 40 hari. Ini kita punya kuku, harus digunting, jenggot, dirapikan, kumis, dan seluruh bulu. Itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Salah satu hikmah disuruh gunting kuku, agar tidak ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Wa ma fil mu'ki wal lihaz fin namas, juga harus sebelum wudu bersihkan. Ini namanya mu'kun, lubang mata bagian sini. Khususnya kalau bangun tidur mau sholat, maka terlebih dahulu bersihkan dulu baru wudu. Dikhawatirkan ada tai mata, kotoran mata yang masih ada. Kalau kita berwudu masih ada kotoran mata yang menempel di sini, maka wudu kita tidak sah. Karena yang kelihatan oleh pandangan mata di saat kita khitab berdialog 1-0 lebih, kemudian kelihatan oleh mata di anggota berwudu, maka itu wajib kena air. Kalau ada tai mata di sini, berarti otomatis bagian ini tidak terkena air. Makanya syarat, bukan sunnah, harus bersihkan dulu mu'kun. Ini namanya mu'kun, bersihkan dari kotoran. Setelah itu juga bersihkan lihaz. Kalau ini namanya mu'kun, kalau ini namanya lihaz, lubang yang sebelah kiri kalau di mata sini ya, ini namanya mu'kun. Nah, bagian ini juga harus dibersihkan, dikhawatirkan masih ada tersimpan kotoran. Setelah dibersihkan baru berwudu. Wa ghairi dhalik mimma yamna'u usulal ma'i ilal bashara, dan segala sesuatu berupa benda atau lain sebagainya yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Asyartul khamis, syarat yang kelima, an la yakuna ala udwi ma yughayrul ma bihaitsu yaslubu ismal ma ka habr wasabun mathalan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menempel di anggota wudu kita yang bisa merubah warna sifat air, warna, rasa, dan bau air. Pakai minyak wangi terlalu banyak wudu, misalnya airnya ini kalau kita rasa kena anggota tubuh kita, kita rasa sudah bukan rasa air, sudah rasa minyak wangi, tidak sah. Karena sifatnya bukan air mutlak, sudah merampas nama air mutlak. Airnya rasa apa nih? Ini bukan air nih, ini minyak wangi. Itu sudah merampas nama, itu sudah tidak sah. Jadi yang merubah sifat air yang terkena di anggota tubuh kita, khususnya anggota tubuh untuk digunakan, untuk apa, harus diusap airnya atau dialirkan airnya di anggota wudu, itu harus bersih dari segala sesuatu termasuk benda-benda yang dapat merubah sifat air. Seperti di sini dikasih contoh haber, tinta yang kerja di percetakan misalnya, dia berhubungan dengan tinta, tumpah tinta di tangannya. Dia belum menghilangkan ini, dia sudah wudu. Otomatis air yang terkena di tangannya akan berubah warnanya menjadi warna tinta, maka tidak sah. Begitu juga sabun, pakai sabun, dia mandi mau sekalian berwudu, pas sudah pakai sabun, nah sekalian wudu deh, nggak sah, karena air yang terkena pasti otomatis berubah menjadi air sabun. Jadi air mutlak itu kalau sudah airnya, misalnya air sumur, itu bisa digunakan berwudu,
air sumur. Tapi dia tercampur dengan benda lain sehingga namanya berubah. Misalnya dia tercampur dengan sabun. Orang yang melihat mengatakan, oh ini bukan air sumur ini. Ini namanya air sabun. Maka namanya telah dirampas. Air tersebut tidak bisa digunakan bersuci. Air, ini air. Ditambah teh. Air ini sah untuk saya gunakan wudu. Ditambah teh. Berubah warnanya menjadi teh. Orang yang menyebut air tersebut bukan air lagi, tapi dia teh. Atau air teh. Sudah ada kata yang merampas nama aslinya, air. Maka itu sudah tidak bisa digunakan berwudu. Itu namanya air mutlak. Air mutlak kalau dia berubah namanya air mutagayir. Syarat berikutnya, al-ilmu bifardiyati ay ya'lama may yuridul wudu annal wudu fardun. Yang keenam, syarat keenam, bahwa dia harus yakini bahwa wudu ini wajib. Wudu ini wajib. Jangan dia beranggapan wudu mau sholat lima waktu, dia wudu, dia beranggapan ini sunnah, maka wudunya tidak sah. Dia harus berkeyakinan wudu yang dia lakukan sholat lima waktu adalah wudu yang wajib. Itu syarat. Yang ketujuh, an la ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Nah, yang ketujuh ini, anggota wudu, muka, tangan sampai ke sikut, kaki sampai ke mata kaki. Ketika kita berwudu, contoh mengusap atau mencuci wajah. Ini kan wajib wajah. Tapi kita dalam hati berkeyakinan, wajah ini sunnah. Maka wudu tidak sah. Dan ini ada beberapa keadaan. Di sini disebutkan kurang lebih ada 4 keadaan. Nah, nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya tentang masalah syarat wudu. Jadi fikih ya, ini sangat penting sekali untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.